Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Chick. Wow, oke, kali ini kita ada sudah berada di part 27. Wow, sudah sejauh ini ya. Oke, kalau kalian memang belum melihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke, guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, kita akan... Ya, kita berada di Temple of... Ya, kayak piramid gitu guys ya, piramidnya jamur. Nah, kita sudah mengumpulkan ini para jamur-jamur kecil-kecil ini yang tanpa wajah ya. Kita sudah kumpulkan, lalu kita mainkan musiknya. Oke. Wow, apa yang terjadi ini? Oke, joget ria, guys. Oke. Nah, ini tujuannya para jamur dan kita ini joget-joget itu untuk memancing si, ya itu yang kayaknya rajanya, bosnya yang ada di balik pintu itu, guys. Supaya dia keluar, guys. Kita harus pancing dia. Oke. Oke, terus. Nah, dia terpancing, guys. Di bosnya terpancing dan apakah dia akan keluar? Wow, kayaknya keluar itu. Oke, kita lihat. Joget terus, Mario. Oke, goyang tuh mah. Wow, dia tertarik, guys. Terpancing, guys. Kita lihat seperti apa wujudnya. Wow. Wow. Apaan itu? Oh, staples. Aneh-aneh aja ya, staples ternyata. Ternyata staplesnya tuh plong-plongan ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu plong-plongan. Jadi makanya jamurnya itu diplongi semua, nggak ada mukanya. Oke, kita lawan bos ya, plong-plongan ya. Nggak tahu kalau di luar sana namanya staples ya. Oke. Let's go guys, kita lawan bos staples ya. Oke guys, kita ngelawan Hole Punch ya. Oke. Apa yang dia lakukan? Wah, dia ngeplongi tempat ya. Lantainya diplongi teman-teman ya. Jadi kita gak boleh jatuh ke bolongan itu ya. Oke, kita serang dari belakang teman-teman. Oke, kita cari celahnya supaya kita bisa serang dia dari belakang. Oke. Oke. Kita serang dari belakang, teman. Ini cukup ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau dipindah, teman-teman. Ini mungkin. Yes, let's go. Kita baca surat dulu, dan lupa produsen. Oke, kita serang dari belakang tentunya, teman-teman. Bukan, dia nggak tahu kan? Ya, dia mau berhubung dia tidak tahu, kita serang dari belakang. Kena lu. Oke, kita blok serangannya teman-teman. Oh. Wah. Oh, muka kita kena plong. Hilang muka kita teman-teman. Dan sebagai gantinya, darah kita juga hilang separuh teman-teman.
jadi 83 ya. Kita harus cari muka kita dulu. Gimana teman-teman mukanya Mario? Ada yang lihat? Nggak ada ternyata. Oke teman-teman, tetap sini. Oh no 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 no, bukan. Oke. Teman-teman, kita taruh sini lalu. Oh ya. Start. Oh, wow. Oh wow, teman-teman. Aduh. Kita butuh lagi waktu-waktu. Cet. Aduh, kenapa ini jadi salah gini ya? Oke. Tahu hammer ya teman-teman. Aduh, nol. Oke, kita berhasil block semuanya. Wow. Oke, itu mukanya Mario ya teman-teman. Kita harus ambil supaya darah kita full lagi ya. Oke, kita puter ya. Pastinya kita puter. Oke, kemudian kita puter lagi. Oh ya, ini aja. Oh ya, oke, gini aja dulu teman-teman, kita tarik sini ya. Dia taruh situ kan. Iya, kita coba dulu. Oke, darah kita sudah full lagi. Kembali seperti semula, wajahnya juga kembali. Oke, kita pas di belakangnya ya. Kalau nggak saya shiny. Oke, kita serang teman-teman. Kena. Diplong lagi muka kita. Ya oke teman. Oke, pasti bisa nih. Dua kali serang ya. Cep. Loh. Aduh.
Gak tahu bisa atau tidak ini teman-teman. Gak bisa ternyata. Jalan. Zaman ini harus teliti ya, nggak bisa langsung asal perang. Ya oke, habis itu ke sana oke. Ya dipastikan aman ya. Oh kan, ini nggak aman ini. Ini kita aman teman-teman. Oke, aman kalau ini. Saya jamin aman. Kita dapat lagi. Ya, kembali juga wajahnya si Mario. Dapat turn satu kali lagi, buka peti, kemudian kita attack. Nah, ini bagian yang saya suka, teman-teman. Kita pakai flashy hammer ya, jangan kasih ampun kali ini. Nah, kali flashy hammer, teman-teman ya. Oh mamam tuh lagi. Oke. Wow. Wah dia ingin mengeluarkan jurus skill dansanya, jurus mautnya ya teman-teman. Oke. Oh onnya kebuka teman-teman. Alright, harus mana ya teman-teman? Kita on kan di sini ya. Oke, kita coba gini dulu. Sebelumnya kita buka peti dulu ya. Oke. Nice. Yuk, apakah ini berhasil? Elemental power apa yang akan disummon? Summon apa yang akan? Ya, Olivia. Wah, jadi ini Earth Elemental. Oke. Apa yang terjadi teman-teman? Gebrak. Oke. Wow. Sip. Bagus sekali teman-teman. Sekarang giliran kita. Kita on-kan di sini. Lalu kita taruh sini. Oke, kita pakai ini apa? Volt arm ya. Oke, are you ready teman-teman for this victory? Oke, apa yang terjadi dengan volt arm ini? Rip. Ya, terus. Das, yes, menang. Menang. Mudah sekali ternyata teman-teman. Dua, satu. Wow, akhirnya wajah-wajahnya kembali lagi, yes. Oh, kembali lagi sempurna, teman-teman. Oke, itu pita kuningnya. Oke, yuk kita langsung aja ya. Hancurkan pita kuningnya ya. Pinggir, pinggir, pinggir. Jamurnya senang, teman-teman, lompat-lompat ya. Karena wajahnya sudah kembali lagi.
kita hancurkan pita kuningnya, teman-teman. Aki, 2, 3, 4. Yes, hancur pita kuningnya. Jadi kita kurang pita apa ya? Ah, kurang pita pink dan hijau ya. Oke, perjalanan kita masih 2 lagi, teman-teman. 2 pita lagi. Wow, apa itu? Wow, apaan? Oh, mataharinya kena plong. Oh, akhirnya tuh terik sekali mataharinya. Wow, yes, ada jalan rahasia, teman-teman. Oke, kita akan menuju ke sana. Congratulations, pita kuning sudah hancur. Langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita. Dan kita mendapatkan konfeti max-nya. Kita bertambah, teman-teman. Max konfeti increase ya. Di kantong kita bertambah, teman-teman ya. Kita tabur kertas lebih banyak lagi kita. Oke, ya Olivia. Ya, thank you. Wow. Thank you. Wow. Oh, ini DJ-nya nih. Yo. Oke, teman-teman. Ya. Kita sudah mengalahkan di Boss Hall Pants ya. Oke, sekian dulu video part yang ke-27 ini ya. Kita jumpa lagi di next video untuk melanjutkan perjalanan kita ke pita selanjutnya. Thank you for watching, thank you for welcome. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian ya, yang banyak ya guys ya. Oke, thank you for watching. Seto Jikpa undur diri. Bye bye, Seto Jikpa.